A Day in My Life, Evakuasi Sarang Tawon. Oke guys, jadi sekarang kita sedang dalam perjalanan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa adanya sarang tawon yang bersarang di antena rumahnya nih guys. Waduh, katanya sih besar banget guys. Nah ini kita sudah sampai lokasi, tepatnya di Jalan Warakas 2, Gang 1, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Langsung aja kita persiapkan peralatan untuk penanganan sarang tawon tersebut. Kita menggunakan tangga karena lokasi sarang tawonnya berada di lantai 2 ya guys. Langsung aja kita menuju rumah pelapor. Sebelum melakukan penanganan sarang tawonnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan juga keselamatan dalam penanganan. Selanjutnya, petugas mempersiapkan kostum khusus dalam penanganan ini agar terhindar dari sengatan tawon. Nah, petugas udah mulai naik nih untuk segera mengeksekusi sarang tawon tersebut. Maaf ya, kameramen gak bisa ikut karena berbahaya banget guys. Ya, jadi kita nonton dari jauh aja ya guys, biar kita sama-sama aman dari sengatan tawon. Waduh, sarang tawonnya gede banget guys. Nih petugas udah mulai turun nih sambil membawa sarang tawonnya. Waduh, ngeri banget sih ini mah. Ya gimana nggak ngeri sarang tawonnya segede gini guys. Petugasnya dengan santai membawa sarang tawon sebesar ini. Dan ternyata tawonnya sudah dibius ternyata guys. Jadi tawonnya itu pada bobo guys. Oke guys, karena penanganan sarang tawonnya sudah selesai, langsung aja kita masukin ke mobil dan kita bawa ke kantor. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika ada sarang tawon di rumah kalian, segera lapor pemadam ya. Layanannya gratis kok.